Oke teman-teman, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara melihat kata sandi akun Google sendiri ya, atau bagaimanakah cara mengetahui kata sandi atau password dari akun Google kita sendiri. Mungkin teman-teman yang pernah lupa ya, atau mungkin terlogout sehingga nggak bisa login lagi. Maka kita akan mengetahui akun dari sandi akun Google kita itu kira-kira seperti apa. Nah, banyak sekali teman-teman yang di luar sana itu masih kesulitan untuk melihat sandi akun Google sendiri, ternyata nggak bisa. Maka silakan nanti teman-teman itu diikuti tutorial ini ya. Oke, di sini langkah pertama ini adalah kita silahkan teman-teman klik di bagian pengaturan ya. Kita klik di bagian pengaturan. Nah, kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah, teman-teman pilih yaitu di bagian ini ya, Google, yaitu layanan Google. Nah, teman-teman pilih saja yaitu layanan Google ini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pilih dulu akunnya ya. Nah, di sini untuk akunnya, mungkin teman-teman di HP-nya itu ada berbagai macam akun. Ada banyak akun. Maka silahkan teman-teman itu harus melihat yang akun utama. Nah, akun utama itu akun yang pertama kali dibuat di HP ini ya. Nah, ini. Kan kalian biasanya itu ada akun utama, kemudian setelah itu kalian ingin membuat akun lagi, maka tidak bisa nih kalau misalkan kalian menggunakan akun yang dibuat setelah akun utama ditambahkan. Nah, di sini kita pilih yaitu akun utama. Nah, di sini ada berbagai macam akun, maka silakan dipilih akun utama itu yang mana ya, diingat-ingat. Nah, saya akun utama yang ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian setelah kita masuk di akun utama Google kita, maka kalian bisa klik di semua layanan ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa juga mengecek di bagian isi otomatis sandi ini. Nah, ini pastikan kita itu di ini ya, diaktifkan teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita berfokus di sini ya, yaitu kita klik di bagian ini. Nah, kemudian di akun utama akun Google ini, maka teman-teman silahkan klik saja di bagian kelola akun. Oke, kita tunggu prosesnya di bagian kelola akun. Nah, berikutnya teman-teman silahkan di sini di scroll ke kanan ya. Nah, scroll ke kanan yaitu di bagian keamanan. Nah, kita pilih di bagian ini keamanan. Nah, berikutnya setelah itu teman-teman silahkan scroll ke bawah. Di sini kalian cari yaitu di bagian pengelola sandi. Nah, inilah pengelola sandi ya. Nah, ini kalian klik saja kelola sandi. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Maka teman-teman akan menemukan yaitu pilih yang akun Google ya. Nah, ini yaitu ada google.com. Nah, ini ada 13 akun dikarenakan di HP saya yang satu ini terdapat 13 akun Google ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak memakai akun Google yang utama, maka karena nggak akan ada menu google.com ini ya. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan akun Google utama. Nah, setelah itu kalian klik saja nih yaitu google.com ini. Kemudian di sini akan diminta untuk masukkan kunci layar ya, karena saya menggunakan kunci layar. Kalau misalkan kalian menggunakan mungkin face atau mungkin juga sidik jari, maka menyesuaikan ya. Oke, saya masukkan untuk kunci layar saya. Nah, dengan demikian maka teman-teman akan melihat yaitu dari seluruh akun Google yang ada. Kemudian tinggal melihat saja untuk sandinya ya. Nah, ini. Nah, untuk melihat sandinya maka teman-teman silahkan langsung saja klik di sini ya. Ini ada tombol mata nih. Tombol mata maka akan ditunjukkan yaitu untuk sandi kita, termasuk yang di sini. Ini adalah untuk sandinya akan tertampil di sini. Kalian bisa juga untuk copy akun Google-nya, kemudian copy password-nya dan seterusnya. Nah, caranya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.